Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali dengan channel Maestro Misteri ya. Dalam video kali ini gua akan menceritakan sejarah daripada situs Kopoplak ya, yang disebutkan yang dalam Adipati Tambakbaya. Maka dari itu selamat berjumpa dengan rekan semua di video kali ini. Tapi jangan lupa ya, subscribe, like and komen. Mari. Oh maaf ya, tapi untuk kali ini gua mau izin dulu ya sama yang di dalam itu, di keramat ini, mau izin istilahnya mau diliatin foto dan sebagainya. Maka dari itu buat rekan-rekan gua mau izin dulu ya, mau pamit. Mari. Sama yang di atas sama yang ini tuh lain-lain, satu lingkungan tapi dua cerita. Sebelum yang ini ada, ini sudah ada begitu. Termasuk ini sumurnya yang suka diambil sama orang-orang yang mau keperluan ke atas, ambil wudhu dulu di sini baru naik ke atas. Kalau dulu nama rajanya, nama dusun atau desa kotanya itu Bojong Lopang, bukan Banjar. Sebelum Banjar itu Bojong Lopang dulu namanya gitu. Nah, sesudah wafat itu tahun 16 sekian lah wafatnya ini yang dalam Adipati Tambakbaya itu 16 sekian sampai 16 sekian. Kalau nggak salah ya 30-40 lah itu waktu wafatnya ini yang dalam. Nah, sudah itu di sebelum dimakamkan ini sudah ada, tapi bukan di sini. Ya, coba berbentuk ini bukan makam, berbentuknya seperti batu, panjang tingginya segini, bulat. Nah, cuma sepuh-sepuh di sini karena disitunya kehujanan dan sebagainya, baru dipindah, dibikin saung apa itu, tempat lah istilahnya di sini. Berarti ini petilasannya gitu? Ya, ini petilasan itu. Kemudian untuk Eyang Kanomanya sendiri di mana? Eyang Kanomanya itu ya istilahnya aslinya pun di sana, cuma dipindahkan batu itunya. Ciri-cirinya itu. Eyang Kanoman sendiri di mana? Ya, ini tempatnya. Mari kita lihat. Ma, mungkin kalau mau masuk boleh, kalau enggak karena itu gelap.
kurang cuaca sinar. Ya, Wak, untuk situs Tambak Baya sendiri sering dikunjungi tamu. Dari mana aja itu? Itu kebanyakan itu ya istilahnya ada itu ya dari luar Jawa, dari Sumatera, Kalimantan itu ada. Kebanyakan orang Bandung, Bogor, ya istilahnya dari Jawa Barat ke sana. Itu ya, tujuannya apa? Ya tujuannya itu punya keinginan lah mungkin. Itu sama itu kotor atau bersihnya itu tergantung maunya seorang-seorang gitulah, termasuk keinginan apa itu istilahnya mau jelek apa mau kotor itu ya mungkin itu secara rahasia lah itu mungkin keinginan masing-masing itu. Cuma ya yang sering itu datang gitu. Nah, ini penjelasannya atau tempatnya wafatnya yang Adi Dalem Adipati Tambak Baya. Demikianlah rekan-rekan semua, anak-anak Uwa di mana ia berada. Tadi Uwa sudah menyelusuri tempat-tempat patilasannya Eyang Dalem. Siapa Eyang Dalem? Banyak orang yang mengunjungi, Uwa sudah turun dan sudah tanya-tanya sana di sini di tempat lain bahwa cerita daripada Eyang Dalem itu seperti itu. Memang secara misterius, mitos apa itu memang betul ada di sini. Auranya begitu banget. Sampainya merinding-rinding lah Uwa sendiri gitu ya, tempat-tempat di sini. Itu kalau untungnya ya kalau nggak dibekali secara iman ini, waduh auranya begitu kuat gitu. Dari itu Uwa permisi, sampai ketemu lagi di lain kesempatan dalam video yang lain lagi. Dalam itu ucapkan, Uwa ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment.